بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا <applause> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم rahimahullahu ta'ala Qala mufassir rahimahullahu ta'ala Wa ada manafah fi ulum fi darini amin A'udhu billahi minasyaitanir rajim rahim Ya ayyuhal ladhina amanu La tatakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin Aturiduna an taj'alulillahi alaikum sultanam mubina' إن المنافقين في درك الأسفل من, النار ولن تجد لهم نصيرا إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أو آمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعد ونكفر ببعد ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu Wahai orang-orang yang beriman La tatakhizul kafirina Janganlah kamu Menjadikan Mengambil Maksudnya menjadikan Al kafirina Akan orang-orang kafir Awliya'a Min dunil mu'minin penolong-penolong daripada selain orang-orang mukmin. Ini aulia ya, banyak orang mengartikan macam-macam. Ada yang mengartikan teman setia, ada yang mengartikan pemimpin, penolong, pembantu. Tapi intinya semuanya enggak boleh Seperti kemarin, sudah kita jelasin ya. ya. Ketika kita angkat dia, itu bukan daripada orang mukmin. Hmm. Kita angkat ya yang ngurusin, kita yang bantuin, kita bukan daripada orang mukmin. Maka dia, ya, bahasa kita akan bangkit, entah. Hmm. Jadi, kalau kita ingin mengangkat orang menjadi yang bantuin kita, yang nolongin kita, yang mimpin kita, mesti orang mukmin, orang Islam. Ya, termasuk, termasuk kalau ya, pengen kita duit kita dipegang, kita nabung di bank, maka cari banknya bank yang... Islam. Banknya bank ya bang yang is Islam, bank syariah. Hmm. Biar yang bantuin kita orang Islam. Dan jangan kita bersuusan terus sama orang Islam. Sama orang Islam jangan sampai kita bersuusan terus. Hmm. Kalau kita sudah banyak bersuzon kepada orang Islam, bagaimana Islam mau maju? Sementara di sesama Islam aja sudah saling curiga. Kan begitu. Sekarang bang syariah sepi banget. begitu saja. Ya? Mau ada? Masih ada? Iya, enggak, enggak, enggak begitu bangsali yang lain yang ada hilang ganti Biasanya ini ya persennya persen islamnya yang banyak sudah tidak percaya dengan orang islam sendiri bagaimana mau maju islam kalau keadaannya individu individu islamnya sendiri tidak saling membantu kalau kita ikutin Islam, ikutin Al-Quran, insya Allah, kadang banyak penafsiran. Itulah memang yang ini menafsirkan, ini menafsirkan, ini Dan jangan banyak. Ini dah kita ya, apa adanya aja di sini. Maka serahkan urusan kita sama orang Islam, hmm. serahkan. Insyaallah, insya Allah, Saya yakinnya maju dan selamat kita dunia akhirat. Ya, jadi kalau bukan kita orang Islam yang majuin Islam, siapa lagi? Siapa lagi yang majuin kita? Kita lihat yang rame di bank, bank apa yang rame? Bank BCA. Bank macam-macam lah tuh. Ya, saya juga nggak bisa mencegah. <laughs> Itu hak pribadi orang masing-masing. Bank muamalat sepi, ya Allah. Kalau sepi bagaimana bisa membantu? Sepi. bang orang Islam sendiri orang Islam sendiri nabungnya bukan di orang Islam kan ini kan tragis banget ini. ya tragis sekali ini tidak ada percaya sesama Islam bagaimana apalagi ditambah dengan paham-paham sekarang banyak sekali ya Orang yang boleh imbang konvensional ya Allah ya Rasulullah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Ini. ini di sini ya di zaman sekarang seperti ini orang Islam sendiri enggak percaya sama orang Islam kita jangan bicara panjang-panjang dah macam-macam begini-begini-begini satu aja sesama Islam kenapa sih kita nggak mau terus sesama Islam itu aja dah nggak bicara kita ilmunya begini di, di Timur Tengah di Mesir itu sudah ya udah boleh Bangko ada yang boleh impang konvensional nggak jauh-jauh ke sana sesama Islam kenapa sih kita nggak mau sesama Islam kenapa sih kita maunya sama orang kafir kenapa karena ya, ente suuzon mulu sih sama orang sama saudara seakidahnya suuzon se hmm. itu kan banyak yang ngomong pada doktor, profesor yang macam-macam ngomong seperti itu Bukan kita benci non muslim enggak, kita sangat hormat sekali. Cuma kita sesama Islam kenapa tidak bersatu padu? Kenapa kita tidak membantu? Kayak kita umpama punya saudara. Ya, kita punya saudara umpamanya. Eh saudara kita nabungnya sama orang lain enggak sama kita umpama. Padahal kita alhamdulillah insya Allah baik. Kenapa dia ke sana? Enggak ada masalah apa padahal. Coba kira-kira kita sedih nggak? Saudara kita bukan nama kita, sama orang lain, ya? Kita nggak bicara jauh-jauh dah, sesama Islam. Kenapa nggak mau sama Islam? Ya, umpama oke lah, umpama mas, mas, ayah dia bilang ini boleh, ini boleh, semua boleh, baiklah. Satu sisi saja Islam. Kenapa inti gak mau di Islam? Nabung di Islam, kenapa nabung di sana? Itu aja. Kenapa Islam kamu gak bela? Nanti di akhirat bagaimana tanggung jawabnya kita ditanya kita. Hmm. Itu contoh kecil aja. Ya. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman la tattakhizul kafirina awliya, a. janganlah kamu jadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolong sebagai teman setia ya, sebagai pembantu sebagai pemimpin <laughs> min dunil mukminin daripada selain orang mukmin Aturiduna apakah kamu menghendaki anta ja'alu lillahi alaikum Apakah kamu mengingini bahwa kamu jadikan selain eh, Kamu jadikan bagi Allah atas kamu Bimualatihim dengan Mengangkat mereka menjadi penolong Sultanan mubinan Kekuasaan yang nyata Nah, ini pertanyaannya. Aturiduna anta jaalulillai alaihim. sultana mubinan apakah kamu ingin bahwa Allah bahwa kamu menjadikan bagi Allah atas kamu sultanan mubinan kekuasaan yang nyata burhanan dalil maksudnya bayinan yang nyata ala nifakikum atas munafiknya kamu nah ini dia berarti kalau kita angkat selain mukmin selain muslim berarti di hati kita ada kemunafikan Na'udzubillah Suma na'udzubillah minta Baiklah bukan munafik Umpama gitu ya Apakah enggak ada kekhawatiran di hati kita Ada kemunafikan hmm. Ya yeah. Ya baiklah bukan munafik Tapi apakah enggak ada kekhawatiran di hati kita Ada kemunafikan Kita menangkan orang kafir Kita kalahin orang Islam Ada apa? Umpama nih Kamu saudaraan Kamu jualan Saudara kamu beli sama kamu Seneng gak? Seneng gak tuh Ustaz? Senang sekali, bahkan kita upayakan supaya beli sama saudara kita itu menyenangkan beliau. Upayakan, bahkan guru kita, guru saya, kayak maupun ketika beliau pergi haji, ada gurunya dagang di sana. Hmm. Gurunya dagang, kata beliau, beli. Walaupun ente enggak kepengen, <laughs> kepengen beli. beli. Walaupun ente enggak kepengen beli. Beli. Walaupun ente enggak kepengen beli. Beli. Niatin sedekah sama guru. Kita udah enggak bisa kasih amplop guru, ya kita beli ini barangnya aja. <laughs> Ya, Subhanallah Itu adab yang luar biasa ya. Ini gak mau banget punya guru dibeli Padahal gurunya buat sedekah juga Sampai <laughs> begitu tuh guru saya Saranin kita Bersikap Beli Walaupun enteng kakak pengen beli Masya Allah kita dilakuin senang enggak? Senang. Ini eh, sesama muslim. Begitu kita. Bukan kita sama yang lain benci, gedek, musuhan. Bukan. Nanti kita dimintakan tanggung jawabnya di akhirat. Ente kenapa enggak naruh duit ente di orang Islam? Ditanya entah. Ya. Ya, ngapa ya? Ditanya emang enak nanti ditanya di soal di akhirat. Kita mau di apa di jalan raya ya ada razia. Kita lengkap semua. Enakan kita enggak diperiksa atau diperiksa? Hah? Enggak diperiksa, aja ada yang kecil aja. Nanti pintilnya kagak ada kemana kita yang aman-aman aja. Hmm. Innal munafiqina fid darki fid darki makanil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak ya, di kerak. Di tempat makan, darki makan tempat aspal yang paling bawah, aspal. Ya, ini bahasa kita aspal ya, aspal. Jalan raya itu aspal adanya di bawah. <laughs> Dinjak mobil, mobil apa aja dinjakin semua. Aspal. Paling bawah minan nari daripada neraka. Wah wah kok yaitulah dasar neraka. dan kamu tidak akan mendapati bagi mereka penolong manian minal azabi yang mencegah daripada siksaan. Nggak ada yang bisa nolongin kita. Kayak kita sakit umpama, apa ada yang bisa nolongin kita sakit? Dokter cuma ngobatin doang. Jangan sampai di akhirat di dunia deh. Minum obat mudah-mudahan sembuh. <laughs> eh orang sakit kita liatin. Ya, dia sakit ya. Eh gimana nih? bawa ke dokter, bawa ke dokter. Mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan sembuh, pasti sembuh, belum tentu. Allah punya kuasa. Kita lihatin ya Allah. Si Anu lagi sakit, coba lu tolongin apa? Tolongin apaan? Tolongin doain. Mudah-mudahan sembuh. Bukan tolong sembuhin dah, sembuhin. Nggak bisa kita nyembuhin. Allah yang sembuhin kita. Nih betapa kuasanya Allah Subhanahu hmm. yeah. Wa Taala. Jadi kita harus jaga diri kita ya Allah. Inilah zina tabu kecuali orang-orang yang bertaubat minan nivaki daripada sifat munafik. Ya munafik ada dua munafik etikodi dan munafik amali. Walaupun amali jangan kenapa munafik juga namanya munafik juga jangan. Wa <tuh> aslahu dan mereka memperbaiki ilmu um akan uh, amalahum akan amal mereka. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal mereka. wa tasamu wasiku dan mereka percaya bila kepada Allah wa akhlasu yang keempat mereka mengikhlaskan dinam akan agama mereka lillah kepada Allah minar riya daripada dirinya ah empat faulaika ma'al mukminin maka mereka itu bersama orang-orang mukmin fima yu'ti fima ma yu'tunahu pada apa yang mereka berikan akan dia wa sawfa ajran azima dan nanti Allah akan berikan orang-orang mukmin balasan yang besar fil akhirati wal jannatu di akhirat itulah surga jadi ada empat orang berbuat dosa kemudian ingin kembali bertobat memperbaiki amal mereka percaya sama Allah, mengikhlaskan agama mereka. Artinya ikhlas itu bersih daripada sifat riya. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Faulaika ma'al mukminin, maka nanti mereka bersama orang-orang mukmin wa sawfa ajran dan nanti Allah akan berikan orang-orang mukmin pahala yang banyak yang besar nih bulan puasa kita usahakan amalia kita begitu biar nanti ini maksud sawfa yu'tilla hul mukminina ajran azima banyak-banyak bertobat percaya sama Allah ikhlaskan agama ya. Ya. jadi Taubat, perbaiki amal, percaya sama Allah, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alu bi azabikum tidaklah. Ini istifham, apa apa Allah berbuat mengazab kamu? Ma yaf'alu bi azabikum ini maknanya nape? Nah istifhamnya, maknanya nape? Mayaf Allah bi azabikum in syakartum apa Allah apa Allah berbuat mengazab kamu in syakartum ni'amahu jika kamu bersyukur akan segala nikmatnya wa amantum dan kamu beriman bihi kepada Allah apa kamu apa Allah akan siksa kamu oh tentu tidak ya yeah. kita berusaha supaya menjadi orang yang pandai berterima kasih sekecil apapun orang berjasa sama kita terima kasih terima kasih terima kasih ya. jangan sampai orang berjasa sama kita nyesal kalau gue tahu dulu Gue gue bagi dia tuh gue kasih dia jangan sampai begitu ya Allah Wal istifhamu bi makna nafi istifham dengan makna nafi ay la yu'azibukum artinya Allah tidak siksa kamu wa kana Allahu syakiran dan adalah Allah jadi artinya la yu'azibukum Allah tidak menyiksa kamu enggak jadi maknanya Allah tidak menyiksa kamu jika kamu bersyukur wa kana Allahu syakiran dan, dan dan adalah Allah Maha berterima kasih. Jadi Allah berterima kasih juga. Li amalil mukminina ya kepada amal-amal orang mukmin. Jadi amal-amal orang mukmin orang-orang takwa sama Allah, Allah berterima kasih. Tapi bukan berarti menguntungkan Allah bukan. Tuh Allah. Padahal enggak ada untungnya buat Allah, tapi Allah tetap berterima kasih. Maha baiknya Allah. Enggak ada untungnya bagi Allah, kita takwa, enggak ada semua buat kita. Kita mau maksiat, jungkar, balik sekalipun. Sama Allah, enggak ada untungnya buat kita semua. Yang maksiat hancur ya buat kita juga. Yang taat ya bahagia buat kita juga. Allah enggak ada, tapi Allah berterima kasih. Allah enggak ada untungnya. <guluh> Coba kita ya yang ada untungnya maka masih kagak terima kasih juga <laughs> bahasa kita kurang apa lu untungnya <laughs> udah dianoin udah dianoin ya Allah kagak ada terima kasihnya lu kan di sama dia lu kan dikuliahin sama dia lu kan diongkosin sama dia lu nggak terima kasih banget sama dia ya. Kurang apa untungnya? Nah, <laughs> Untung aja kita masih kurang terima kasih. Dengan apa Allah berterima kasih? Bil-isabati. Dengan memberikan pahala. Balas. Dengan memberikan pahala. Terima kasih. Dikasih pahala. Jadi jangan khawatir kita sedekah bakal diganti oleh Allah. kita enggak dibalas sedekah kita oleh orang yang kita sedekahkan, Allah yang ganti. Allah yang ganti. Pak, terima kasih Pak ya. Kenapa? Dulu Bapak yang nolongin saya. Kapan ya? Dulu dulu kapan ya? Wah, ini bagus ini ya. lupa dia. <laughs> Jangan lu kan gue yang tolongin. Yang mana Pak ya? <laughs> <laughs> dengan makhluknya. La Ya. Masya Allah, the firman Allah indah sekali ya. Masya Allah, beritanya la Allah tidak mencintai al jahro keterus terangan misui dengan berbuat buruk minal kauli daripada ucapan jadi Allah enggak suka tuh orang berbuat berkata yang buruk dengan keras min ahadin daripada seseorang ayu akibu ale. maksudnya Allah akan siksa dia jadi ngomongnya ngomong yang jelek Didengar sama orang Itu Allah benci banget tuh Jadi kita kalau ngomong biar baik Ngomongnya biar baik Jangan sembarangan, jangan ngomong kotor jangan. Ini Allah benci Ngomongnya ngomongan yang kotor nggak enak ngomongnya gak biasa <laughs> jorok banget ngomong Allah oh benci banget tuh jaga omongnya ngomongnya biar biar sopan biar sopan kalau ngomong kalau bahasa batawi jangan beletak beleneng gitu ya <laughs> Jadi biar sopan, ya. biar lembutnya sama siapa aja. min ahadin daripada seseorang ayu'aqibuhu 'alayh Allah akan siksa dia atasnya illa man zulima kecuali orang yang dizalimi fala yu'akhizuhu bil jahri bihi maka Allah tidak hukum akan dia enggak siksa dia dengan sebab keras dengan ya dengan ya jahar dengan buruk ya bi ayukhbira dengan bahwa dia memberitakan an zalim an zulmi zalimi daripada kezaliman orang yang menzaliminya dia ngomongnya keras wa alaih dan dia ya sumpahin dia berdoa dia sumpahin dia pakai alat ya wa Allah sami'an dan adalah Allah Maha mendengar lima yuqalu bagi apa yang dikatakan aliman lagi maha mengetahui bima yuf alu dengan apa yang diperbuat tapi yang bagus kita kalau ada orang zalimin kita ya kita berusaha untuk maafin aja jangan disumpahin jangan biar dia mampus jangan ya. ya yang kan sudah kan sudah kemarinnya udah doain aja dah Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk gitu. In bedu jika kamu nampakkan tu kamu <fuhu> jelaskan khairan akan kebaikan min amal birri daripada amal-amal kebaikan au atau kamu sembunyikan dia ta'lamu sirron ya kamu lakukan akan dia dengan secara rahasia Nih, jika kamu tampakkan akan kebaikan atau kamu sembunyikan untuk kebaikan itu, kamu lakukan dengan sembunyi au atau, atau kamu memaafkan ansuin daripada keburukan, zulmin, <tutuk> kezaliman. Orang zalim sama kita kita maafin aja. Walaupun dia enggak minta maaf sama kita, maafin aja. Fa innallaha kana afuwan qadira maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kuasa. Masya Allah. Ini sikap yang baik. Banyak sekali tadi sikap-sikap yang baiknya. Ya, ini sikap yang baik. Ya, jika kamu tampakkan kebaikan atau kamu sembunyikan, ya. Jika kamu tampakkan kebaikan atau kamu sembunyikan dia atau kamu maafkan daripada keburukan, kezaliman, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pekuasa Insan. <tuh> Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi. Nah, jadi kita maafin orang aja. Ini kalau kita maafin orang, ya itu hati kita tenang. Hati kita tenang, maafin orang. Kalau kita nggak maafin orang, itu bisa jadi penyakit. Kesel terus di rumah, ini eh, diomongin, sama bininya diomongin. Ya, kejelekan orang. Pegel enggak kiri-kiri itu? Pegel. Apanya yang pegel? Bukan tangannya, bukan kakinya, hatinya, tapi mulai dari hati lari ke semua tubuh. <laughs> Jadi lemes semua. Maafin aja. Ada orang begini-begini, maafin aja Yang Begitu modelnya dah. Maafin aja. Sama kita dizolimin ya Allah. Maafin aja. lihat orang kalau ke dokter ya orang udah tua ke dokter apa kata dokternya pak jangan dipikirin pak ya. jangan dipikirin oh kita kalau nggak maafin orang itu dipikirin bukan tuh, <tuh> dipikirin ya. maafin aja tuh jadi apa jadi kesembuhan obat sembuh hmm. maafin aja dan jangan diomongin terus, diomongin terus, udah, basi, udah lama diomongin lagi kayak jadi baru. Jadinya apa? Kebenciannya timbul lagi. Maafin. Takdir Allah nggak bakal berubah. Ya, takdir Allah nggak bakal berubah. Kita kita kan banyak orang nih, ya, namanya orang bergaul ya pasti ada apa gitu ya Selek apa, maafin aja, maafin, maafin, maafin Ntar insya Allah badannya subur <laughs> Iya, badannya sehat Kalau nggak maafin orang badannya kurus ntar <laughs> Penyakitan <laughs> Emang udah penyakitan lagi Maafin, maafin, maafin. Jadi senjata, maaf. Saya maafin. Eh, kamu dicelah-celah, dihina-hina di Masyaallah, di di Masya Allah, orang benci banget sama ente. Masya Allah, enggak apa-apa. Saya maafin semua. Subhanallah. Masya Allah, indah sekali hatimu. Mulia sekali kamu. masyaallah Maafin. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna yang kufur billahi kepada Allah wa rasul dan rasulnya wa yuriduna dan mereka ingin ayu fariku ya membeda-bedakan bainallahi wa rasuli antara Allah dan rasulnya bi minu bihi dunahu dengan bahwa mereka beriman dengannya tidak yang lainnya ya ama Allah beriman ama rasul kagak itu beda-bedain namanya wa yaquluna dan mereka berkata nu'minu bi ba'din sebagian alquran sebagian kami beriman dengan sebagian mereka berkata kami beriman dengan sebagian minar rusul daripada sebagian rasul kami beriman dengan ya nabi Musa yang lain kagak kami beriman dengan nabi Isa nabi Muhammad kagak hmm. Wanak furuk dan kami kupur bimakdi dengan sebagian minhum daripada mereka sebagai rasul-rasul harus semuanya beriman. Oyuri duna, ya. ni kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir yang di atasnya Nabi Isa. Nah, kaumnya Nabi Isa ada mereka yang tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi ngakuin yang bawah. Ya, enggak ngakuin adenya. Ya, kita jangan begitu kalau adik kita jadi kita akuin adek kita. Pendatang baru. Yahudi abangnya lagi. Ini abangnya kagak ngakuin adenya. Ya <laughs> Nasrani Nasrani kagak ngakuin lagi Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam paling bontot Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam iya yeah. iya yeah, paling terakhir iya. Yeah. harus diakui ya, nah kita begitu jadi pelajaran buat kita kalau kita jadi abang tuh ada kita kita akuin Masya Allah, kalau bukan kita, abangnya ngakuin siapa? Ya? Bantuin, ya, masya Allah. Ya. Nah, kita yang bantuin, yang yang senior bantuin, yang junior, ntar mulia. Ada orang pendatang baru, ah, ini kita bantuin, jangan kita benci. wa yuriduna dan mereka ingin ayat ma, mengambil baina zalika di antara demikian itu al kufri wal imani ya. mereka ingin mengambil di antara demikian itu tengah-tengah antara kufur dan iman sabilan akan satu jalan pengen ngambil jalan antara kufur dan iman tariqon akan satu jalan ya dahabuna ilai yang mereka pergi kepadanya enggak bisa ya antara kufur dan imannya munafik. Ulaika ya. humul kafiruna haqqan mereka adalah orang-orang kafir benar-benar kafir haqqan masdarun itu masdar muakkidun yang menguatkan limat munil jumlah tiqablahu ya bagi yang terkandung jumlah sebelumnya wa atadna nil kafirina adzaban adzabam muhina dan kami telah siapkan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan za'i'anatin wa huwa azabun nari yang menghinakan itulah azab neraka wallazina amanu billahi wa rusulihi kullihim dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya seluruh mereka ya, orang -orang rasulnya, seluruh rasul kullihim taukid ya. rasul ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya seluruhnya walam yufarriqu dan mereka tidak membeda-bedakan baina ahadin minhum di antara seorang di antara mereka di antara seorang di daripada mereka enggak beda-bedain hmm. ulaika saufa yu'tihim mereka nanti Allah akan berikan mereka bil ya'i wa nu'i dengan ya dan nun dengan yu'ti dan nun nu'ti eh, kami Allah yu'tihi ya Allah juga ujurahum Akan balasan mereka Sawaba malim Akan pahala amal-amal mereka Dikasih ntar Dikasih amal-amalnya Jadi kalau kita bantuin adik yang di bawah <laughs> Ini kan nabi Nanti Allah akan Kasih kita Ujur Maka Allah Gafuran dan adalah Allah Maha Pengampun li auliyaihi bagi wali-walinya. Nah, dianggap wali itu penolong Allah. Membantuin Rohiman lagi Allah Maha sayang bi ahli taatihi dengan ahli taatnya. Jadi kalau kita taat sama Allah Rohiman akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat bakal disayang sama Allah jangan berbuat maksiat minimal jangan berbuat maksiat berbuat taat ya pak kita melakukan yang wajib dan kita tinggalkan maksiat cita-citakan itu hidup sehat enggak berbuat maksiat masya Allah cita-citakan selagi masih muda Ya, supaya jangan berbuat maksiat Nah ini calon-calon Ya Akan Menduduki jabatan Istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang bersih Lihat kalau koruptor Dia punya catatan Ya catatan perjalanannya Ada korupsi Ini seorang koruptor Ya Kemudian presiden meresafel kabinet yang ada diganti, pengen ganti yang baru. Kira-kira yang punya catatan ini presiden yang baik ya. <gifat> yang punya catatan korupsi emang dia suka korupsi. Kira-kira diangkat apa kagak? Enggak. Yang mana yang diangkat? Yang bersih. Yang bersih. Walaupun ya Allah itu maha pemaaf. At-ta'ibu mina zanbi la balahu. Tapi ada orang yang bersih. Allah maha membalas. Allah maha membalas. Kayak kita ada orang yang nggak pernah salah, baik sama kita bantuin kita terus, nggak pernah salah dia, apa kita angkat yang nyakitin kita mulu, kita dudukin dia untuk memegang jabatan, apa yang, yang nyakitin kita mulu, apa yang bantuin kita terus, yang baik banget, yang kita tahu dia bersihnya, pasti yang bersih untuk keamanan ya, untuk keamanan kedudukan yang dia pegang Allah apalagi maha tahu itu Allah maha tahu Masya Allah jadi jadikanlah diri kita bersih dari sejak dini enggak berbuat maksiat nah, calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan ilahiyah. iya, Zaman sekarang nih anak muda, anak muda dia berjanji enggak pengen pacaran. Wah, masya Allah. Pengen bersih pacaran, bukan bukan pacarannya bukan ya. Kalau pengen nikah baru kenal perempuan. Ya cakep nggak pemuda yang begini, cakep Insya Allah ntar ketemu pasangannya yang begitu yang bersih juga. Hmm. <laughs> bersih dia nggak mau dia, dia belajar terus. Ah udah waktunya pengen nikah baru dia cari perempuan, cari yang paling bening ya, baru dia cari. Hmm. begitu tapi kalau yang udah jorok dari bawah eh, dapat yang jorok ntar yang udah biar udah nah, yang udah-udah kita bersihin diri kita taubat setobat tobatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersih ya Allah amin